Kita tuangin mozzarella. Wow. Jadi kalau ditanya topoki yang terenak tuh merek apa, ini nih salah satu yang paling enak versi aku. Topokinya K-Street ID yang isiannya tuh lengkap pol. Terus rasanya tuh Korea banget, apalagi topokinya. Teksturnya pas, lembut dan kenyal gitu guys. Oh iya, harganya juga terjangkau lagi. Ada promo 100.000 dapat 3 item. Terus juga open reseller di seluruh Indonesia di harga mulai 12.000 aja loh. 24 jam makan McD. Ini aku gak makan pagi karena aku baru bangun siang. Mohon maaf, ini agak susah ya. Nah, akhirnya bisa juga langsung aja minum. Nah, pas sore-sore lapar jadi aku mau makan burger. Karena isinya begini, cuma patty doang. Lanjut, karena masih lapar mau makan spicy chicken bites. Ini tuh the best banget. Lanjut malam, bentar-bentar. Jangan lupa buat buang dulu kulitnya, karena aku gak suka kulit. Nah, kalau udah gak ada kulitnya, baru dimakan. Seperti biasa, habis makan harus dessert. Ini aku beli McFlurry yang Oreo ya guys. Tiap ke McD pasti wajib banget beli es krim. Pertama kali coba jengkol muda. Ya rasa jengkol enak. Masih hangat. Enak banget guys.
Benar.